Ini kalau di daerahnya teman-teman nggak tahu namanya apa, tapi aku nyebutnya itu dendeng, serundeng kayak gitu ya, serundeng belut. Aku udah selesai ya, aku mau makan hari ini karena simbahku nggak ada, aku masak nasi ya. Ini nasiku masih panas teman-teman. Jadi ini aku mau makan pakai dendeng belut karena kemarin itu dapat paketan lagi dari si mamaku. Terus ada teri tempe. Nah sekarang aku mau persiapan. Ini nasiku panas teman-teman, jadi dendengnya nggak tangetin ya. Ini juga tangetin. Nah kalau nggak ada mbahku sini agak sepi ya, maksudnya nggak biasanya muter tipi banternya gak umum. Ini dendeng. Ini aku nyebutnya dendeng, nggak tahu kalau teman-teman ya. Belut digoreng terus dikasih kayak apa, parutan kelapa kayak gitu teman-teman. Jadi kalau yang mau order di Indonesia bisa langsung ke Shopee saya. Ini aja teman-teman. Ini ada ikan. Ini ikannya dari Mbak Aya. Teri tempe. Terus ada ini dendeng belut teman-teman ya. Mari makan yang ada di rumah. Mari makan. Ini soalnya nasinya anget. Aku nggak perlu manasin si namanya dendeng belut ini ya teman-teman. Kita cobain. Shh, makan. Mantap. Oh ini aku nyobain apa ini, teri tempe ya. Enggak pedes. Jadi nasinya anget kayak gini udah mantap sekali ya. Ini kalau di daerahnya teman-teman nggak tahu namanya apa, tapi aku nyebutnya itu dendeng, serundeng kayak gitu ya, serundeng belut.
enaknya. Oke, anjing telur siapa nih? Ini dendengnya juga ada yang dendeng kerang, tapi kerangnya belum tak buka. Ini nyobain yang belutnya dulu. Belutnya itu dipotong-potong segini, teman-teman. Mungkin mbakku pulangnya jam 1. Tadi itu diantar ke dokter, terus sekalian sama anaknya mau keluar Yamja, kayak gitu, makan siang, teman-teman. Tapi di rumah malah lebih enak, karena nggak ada orang, lebih agak santai kerjanya ya. Kenyang sekali. Jadi ini tinggal separuh, ditutup lagi, bisa dibuat besok. Buat teman-teman yang ada di rumah yang setia menonton video-video saya, semoga selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezeki. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.